warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alhamdulillah Bapak-bapak sekalian alhamdulillah Bapak-bapak sekalian pagi ini <laughs> ya mungkin ada ibu-ibu yang dari belakang kan <laughs> disapa juga <laughs> kita berkumpul pagi hari ini lagi dan pengajian pengajian rutin kita lentera pagi meskipun beberapa dari kita uh, kedatangan salju insyaallah nanti habis pengajian kita olahraga bersihin snow uh, mari kita buka pengajian kita pagi ini bapak-bapak dengan Baca nasmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Baik, kita Langsung saja mulai Wajan kita hari ini Yang akan diisi oleh Bapak Ustaz Agus Sofyan dengan judul Keutamaan Surat Al-Muq dan Peringatan Di dalamnya Waktu sekarang Jam 7.36 waktu timur Insya Allah mungkin Mas Agus kita uh, Buka buka tausiahnya mungkin kita tinggalkan 30 menit ya untuk ngobrol-ngobrol tanya jawab Insya Allah kita tutup sampai 8.30 nih Mas Agus Insya Allah, Supaya ada waktu 30 menit kita tanya jawab Baik kami berikan Mas Agus Adol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunia dunya waddin wa salatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama Kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, termasuk nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga kesempatan waktu sehingga kita bisa berjumpa kembali pada hari ini dalam pengajian lentera pagi kita. <tuh> Bagi rekan-rekan yang terkena snow, ya ada snowstorm di sini ada uh, thunderstorm. Angin kencang semalam, mudah-mudahan tidak ada yang uh, mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Amin amin naur alamin Ya jadi hari ini insyaallah ini mungkin singkat ya nanti bahannya karena udah diperingatkan oleh Mas Agung jangan lama-lama. <laughs> jadi <laughs> insyaallah ya hari ini kita akan uh, sedikit belajar mengenai fadilah fadilah ataupun keutamaan Malah hari ini insyaallah kita akan belajar mengenai keutamaan surat al-mulk jadi dari 114 ya 114 surat dalam al-quran ada beberapa surat yang Rasulullah s.a.w. secara jelas Memberikan atau kan memberikan informasi kepada kita Mengenai keutamaan surat-surat tersebut Salah satunya adalah surat Al-Mulk ya. Surat Al-Mulk ini Ini diturunkan di Mekah Jadi seluruh ayat Ya, seluruh ayat dari surat Al-Mulk ini yang 30 ayat itu semuanya diturunkan di Mekah. Ya, jadi hanya sekedar pemberitahuan bahwa ada surat-surat eh, yang namanya mungkin surat Mekah atau surat Madinah, tapi beberapa ayatnya ada yang diturunkan di Mekah, ada yang diturunkan di Madinah. Nah, surat Al-Mulk ini ya ada 30 ayat, semua ayatnya itu diturunkan di Mekah. Ini tepat sebelum ya uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Jadi termasuk surat yang diturunkan di Mekah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Nah, surat Al-Mulk ini ya dalam Al-Qur'an itu surat nomor uh, 67 ya. Jadi surat nomor 67 Kemudian ini berisi ya, suratnya berisi 30 ayat. Ya, sebanyak 30 ayat 330 kata dan 1300 huruf. Jadi ada 30 ayat dengan 330 kata dan 1300 huruf. Jadi kalau kita baca ya Rasulullah SAW bersabda bahwa kalau kita membaca Al-Quran satu huruf itu dikasih pahala uh, sebanyak uh, 10 pahala. Jadi kalau kita kalikan saja berapa letter berapa huruf di uh, surat ini, insya Allah kita kalau baca surat ini kita bisa mendapatkan tiga belas ribu uh, pahala itu ya kalau dihitung dari pahalanya. nah apa sih keutamaan surat al-mulk ini surat al-mulk ini juga terkenal sebagai surat ya yang membela kita di alam kubur dan juga membela kita di uh, hereafter di hari akhirat nanti jadi uh, surat al-mulk ini membela di dua tempat ya yaitu di alam kubur ya dan juga di alam akhirat. Jadi surat ini cukup terkenal ya, ya sebagai surat yang berfungsi sebagai lawyer ya sebagai lawyer dan ini the best lawyer ya buat kita sebenarnya di alam kubur dan juga di alam akhirat. Jadi beberapa hadis ya mengenai keutamaan surat Al-Mulk ini ya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda Quran ya dalam Quran itu ada sebuah surat yang isinya 30 ayat yang akan menjadi pembela ya akan menjadi pembela pembacanya sampai dia itu dimaafkan atau diampuni dosa-dosanya dan ini adalah surat ya biadihilmuk muk ya bless be he who has the kingdom in his hand ya itu arti dari Tabarakalladzi biadihilmuk muk Jadi surat ini berfungsi sebagai lawyer. Kemudian Abu Da' ini dari, dari apa namanya kitab Abu Dawud dan Tarmizi. Kemudian hadis berikutnya ini dari Anas ya radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ada satu surat yang akan membela pembacanya sampai ya sampai nanti dia dimasukkan ke dalam surga. Jadi ini benar-benar pembela yang yang apa ya lawyer yang yang sangat gigih gitu ya membela pembacanya di akhirat nanti sampai ya sampai dia nanti dimasukkan ke dalam surga. Jadi nggak berhenti membelanya sampai pembacanya itu masuk ke dalam surga. Apa itu? Yaitu tabarokal ladhi biadil mulk. Jadi surat al mulk. Ya jelas sekali ini. Kemudian Nabi <tuh> Muhammad SAW juga bersabda ya Ada satu surat dalam Quran Yang hanya ya terdiri dari 30 ayat Dan surat ini akan membela siapa yang membacanya Sampai dia dimasukkan ke dalam surga Nah ini ya, sama ya hadisnya dengan hadis yang sebelumnya bagaimana surat al-mulk ini akan menjadi pembela kita di akhirat nanti sehingga kita masuk ke dalam surga ya tentunya kalau kita sering membacanya jadi nanti kita lihat ya bagaimana Rasulullah sallallahu apa namanya melakukan membaca surat al-mulk ini Nabi Muhammad SAW juga bersabda bahwa surat Al-Mulk adalah uh, protektor, jadi penjaga ya, dari siksa-siksa uh, di dalam kubur. Jadi salah satu ya, jadi surat yang akan membela kita, menjaga kita dari uh, siksa kubur. Kemudian uh, Ibnu Abbas, ya, ini Abdullah bin Abbas, radhiyallahu ma uh, berkata bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Surat Al-Muk ini adalah penjaga, kemudian penyelamat, ya, dari uh, siksa kubur, ya, ini uh, juga hadis yang sama, ya, dengan hadis sebelumnya." bahwa surat al mulk itu akan membela kita, menjaga kita dari siksa kubur. Selanjutnya juga Abdullah bin Abbas ya radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, saya dapatkan ya di dalam buku Allah yaitu Al Qur'an sebuah surat yang terdiri dari 30 ayat ya barang siapa membacanya ya sebelum tidur maka ketika dia tidur ya ketika dia tidur uh, 30 amal baik akan dituliskan baginya kemudian 30 perbuatan buruknya akan dihilangkan akan dihapuskan dan ya dia akan dinaikkan statusnya sebanyak 30 derajat. Allah ya akan mengirim seorang malaikat ya untuk uh, apa namanya uh, membentangkan sayapnya. Jadi malaikat itu adalah makhluk yang mempunyai sayap itu ya. Itu akan membentang sayap, membentangkan sayapnya uh, di uh, untuk ya melindungi orang ini selama tidurnya sampai dia bangun tidur akan melindungi dari segala sesuatu sampai dia bangun tidur. Ini adalah ya the disputer atau the pembela ya yang nanti akan menjadi uh, pembela yang akan argue gitu ya. Bagi pembacanya ya di uh, kubur dan ini adalah tabarokal ladzi mulk. Nah jadi Surat Al-Mulk ini kalau kita baca sebelum tidur ya setiap malam maka ketika kita tidur itu akan ada 30 uh, amal baik yang akan dituliskan bagi kita dan 30 perbuatan buruk kita akan dihilangkan, akan dihapus dan derajat kita akan dinaikkan 30 derajat dan seorang malaikat juga akan melindungi kita selama tidur tersebut dari segala mara bahaya. Jabir radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu biasa ya, biasa uh, tidur ya. Sebelum tidur Rasulullah itu biasa membaca uh, surat Al-Mulk ini. Tabarokal ladzi mulk jadi, ini kebiasaannya adalah, atau uh, sunnahnya, itu adalah membaca surat ini setiap malam sebelum tidur. Kemudian, Abdullah ibnu Abbas, ya, radiallahuanhu'ma, juga melaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ini keinginan saya, ya, bahwa surat Al-Mulk ini di..." dihafalkan ya oleh setiap muslim jadi ini keinginan Rasulullah SAW agar kita ini semua ya hafal surat al-mulk ini kemudian membacanya setiap malam sebelum tidur ini keinginan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentunya sebagai eh, pengikutnya ya kita akan berusaha agar kita bisa menghafalnya ya kemudian membaca setiap malam ya untuk ya, memenuhi keinginan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Kemudian Abdullah bin Mas'ud ya radhiyallahu juga berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda barang siapa ya membaca surat Tabarokalladhi biadihil mulk atau surat al-mulk ini setiap malam Allah akan menjaganya dari siksa kubur. Kemudian di, di, pada saat itu ya di zaman Rasulullah SAW, sahabat biasa ya memanggil surat ini atau menamai surat ini dengan surat Al-Mani'ah, yaitu yang menjaga. Uh, jadi uh, di zaman Rasulullah ya uh, bahkan sahabat para sahabat memberi nama surat ini sebagai surat Al-Mani'ah yaitu surat yang menjaga pembacanya baik dari siksa kubur ataupun juga dari siksa neraka. Artinya ya surat ini akan membela pembacanya sampai dia masuk surga. Nah, dari surat ini ya ada beberapa ayat mungkin ada tiga ayat aja ya hari ini yang akan kita bahas sedikit isinya yang mengenai uh, peringatan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita semua yaitu di ayat 15 sampai 17 ya. di ayat 15 a'udzubillahi minasyaitonir rajim huwallazi <tuh> <tuh> ja'ala arda dzalula jadi, dia, ya Allah, subhanahu wa ta'ala, yang menjadikan, ya, menjadikan bagi kamu atau bagi kita, yaitu dunia atau bumi yang mudah untuk diatur atau di-manage. Jadi, kalau kita ketahui atau kita belajar sains, itu ya, dari sekian planet yang Allah, subhanahu wa ta'ala, ciptakan hanya ya hanya planet bumi itu yang cocok buat manusia. Planet-planet lain itu tidak ada yang cocok untuk manusia hidup di dalamnya. Ya, mungkin uh, siapa namanya? Mas Elon ya, Mas Elon itu Elon Mas. Itu mencoba mencari tempat ya untuk tinggal berikutnya di planet Mars ya, katanya di sana ada air ada udara yang apa namanya cocok buat manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala secara jelas di sini mengatakan bahwa satu-satunya planet yang cocok untuk kita tinggali adalah planet bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya melanjutkan famsufi manakibiha, maka berjalanlah atau bekerjalah. Bekerjalah di atasnya di bumi ini atur bumi ini ya manage bumi ini ya wakulu Mir kemudian makanlah dari segala sesuatu yang sudah disiapkan di bumi ini artinya kita bercocok tanam apa namanya bekerja di atas bumi ya untuk mengambil ya manfaat yang ada di atas bumi ini yang telah disediakan untuk kita ya bagi manusia semua jadi ini jelas Allah Subhanahu wa taala ya berfirman bahwa bumi ini adalah planet yang paling cocok bagi kita, maka tinggallah di bumi, kemudian bekerjalah ya, dapatkan semua apa namanya kemudahan yang ada di bumi ini. Ya, ambil rezeki yang telah disediakan di bumi ini. Tapi ingat kata Allah wa ilaihin nusyur. Ingat bahwa kepadanya Ya, kepadanya, lah, kepada Allah, lah kita akan kembali. Artinya, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan kepada kita: silahkan bekerja di bumi, ambil sebanyak-banyaknya manfaat bumi, tapi jangan lupa bahwa kita hidup di bumi ini uh, tidak uh, selamanya. Kita akan dikembalikan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan ditanya atas perbuatan-perbuatan kita di atas bumi ini. Nah, kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala uh, memperingatkan secara jelas ya secara uh, apa namanya uh, bahwa kita hidup di bumi ini uh, tidak selamanya kemudian bahkan tiba-tiba ya bumi ini bisa uh, apa ya bisa hancur gitu ya seperti misalnya gempa, ya hariken snortom dan sebagainya yang bisa mengambil nyawa manusia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Awwadubillahim nasheel a amin tumn samai ardofa idahiyatamur". Jadi Allah bertanya ini kepada kita ya. Apakah kamu merasa aman? Itulah. Apakah kamu merasa aman tinggal di atas dunia ini bahwa ya pemilik dunia dan seisinya ini yaitu Allah Subhanahu Wa Taala ya tidak akan membuat uh, bumi ini berguncang, uh, berjalan gitu, ya kemudian tiba-tiba. Uh, bumi ini akan menelan kita ya menelan kamu sekalian. Jadi di sini eh, waktu terjadi gempa di Palu ya tahun 2018 itu ada fenomena-fenomena yang sangat unik ya sangat unik di sana yaitu bahwa tanah itu yang keras itu itu berjalan seperti liquid seperti air gitu loh ya ini nama istilahnya soil soil liquefaction kalau nggak salah itu ya pada saat itu nah di surat ini di ayat ini sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan itu memberikan tanda itu bahwa bumi itu bisa berjalan gitu loh ya. jadi kerak bumi ini bisa berjalan kemudian bisa berbalik dan menelan isinya dan itu terjadi di di Palu ya di gempa Palu ini Agak-agak agak, 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 agak unik gitu ya, karena gempanya bukan gempa biasa, tapi gempanya itu membuat tanah itu menjadi berjalan. Jadi, pada saat itu ya, menurut beritanya, bahwa banyak rumah-rumah ya yang terbawa oleh tanah itu ya bergeser dari tempatnya sejauh sekian ratus meter. Jadi, seolah-olah bumi itu seperti air ya yang membawa, menghanyutkan isinya ke tempat lain. Nah, ini adalah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di ayat ini: bagaimana bumi itu bisa bergerak, ya, membawa isinya, kemudian menelan uh, uh, isinya. Itu juga terjadi, ya, uh, di gempa uh, Turki dan Syria, ya, sebulan yang lalu. Bagaimana bumi itu seperti terbalik dan uh, ah, apa namanya berguncang, uh, sehingga ratusan ya puluhan ribu ya kalau nggak salah 40 ribu sampai 50 ribu uh, korban di uh, gempa Turki dan Syria kemarin. Nah ini peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa itu bisa saja terjadi gitu ya bahwa kita harus mempersiapkan uh, diri kita untuk hari akhirat. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan am amintum man fis samai ay yursila alaikum hasibah. Gitu ya. Apakah kamu ya yang tinggal di atas bumi ini merasa aman bahwa pemilik bumi dan seisinya ya pemilik alam ini dan seisinya tidak akan mengirimkan terhadap kamu uh, tsunami ya, hurricane, tornado ya ini terjadi lagi ya banyak kejadian seperti ini termasuk yang terjadi di uh, Indian Ocean 2004 yang lalu, ya, Desember 2004 yang lalu, uh, tsunami yang sangat besar yang sampai ya uh, mengambil korban hampir 300.000, ya, 227.000, dan lebih dari 200.000 sendiri dari Indonesia, yaitu di, di Aceh. Jadi, ini bagaimana mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan kita bahwa bisa saja terjadi ya sewaktu-waktu. Uh, umur kita diambil ya kita meninggal dunia baik secara normal ataupun dengan cara uh, yang apa namanya uh, alam ini ya kemudian Allah subhanahu wa taala kata fasata na nadir dan ya kemudian kamu akan melihat bagaimana kerasnya ya peringatan peringatan kami jadi ini tiga ayat ya buat kita yang mungkin bisa kita uh, renungkan ya bagaimana dunia ini tempat yang sangat enak ya untuk tinggal. Uh, tapi jangan terlena di atas dunia ini karena sewaktu-waktu akan terjadi uh, mara bahaya, akan terjadi disaster ya calamity yang bisa mengambil nyawa bahkan ratusan ribu nyawa manusia jadi kita harus bersiap-siap. Nah, sebagai seorang muslim, uh, orang yang beriman, tentunya kita percaya bahwa ya semua segala sesuatu yang terjadi itu adalah dengan izin Allah. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa dalam Islam ya sebagai muslim kita percaya bahwa tidak ada uh, accident ya, tidak ada aksiden karena semua segala sesuatu yang terjadi sudah diatur ya sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita sebut sebagai aksiden karena kita tidak memiliki pengetahuan terhadap uh, peristiwa tersebut ya. Kita pengetahuan kita sangat sangat terbatas. Uh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini di surah At-Taghabun surah 64 ya, ayat 11 ayat 11. Auudzubillahi minasyaitonir Ma asaba min musibatin illa bi Tidak ada musibah. Ya, tidak ada musibah kecuali ya, dengan izin Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang percaya kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan hidayah atau petunjuk di hatinya. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ketenangan, dan juga akan memberikan jalan keluar bagi eh, masalahnya atau bagi musibah tersebut. Wallahu bi syai'in alim. Dan Allah adalah Maha tahu atas segala sesuatu. Kemudian juga di surat al-hadid, ini surah nomor 57 ayat 22, ya 23, 24. Ya Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman, Audzubillahiminashayyatain rajim asaba musibatin fil anfusikum illa fi Bahwa ya tidak ada musibah yang terjadi di atas dunia ini dan juga yang terjadi pada diri kalian kecuali fi kitab sudah termaktub ya sudah tertulis di dalam kitab ya di dalam bukunya jadi udah ada buku planning yang Allah Subhanahu Wa Taala buat ya untuk uh, alam semesta ini termasuk untuk kita min qobli an nabroaha bahkan ya sebelum kejadian itu terjadi artinya ya Allah Subhanahu Wa Taala sudah merencanakan semuanya bahkan bagi kita ya ya itu belum terjadi pun sudah ditulis Allah, oleh Allah Subhanahu Wa Taala Kadang-kadang mungkin ada yang bertanya bagaimana bisa seperti itu? Kita ya bahkan sekarang diberikan oleh Allah pengetahuan untuk bisa mengatur apa yang terjadi di besok pagi atau apa yang terjadi eh, di tahun berikutnya. Ya ada namanya super komputer. Yang paling mudah aja kita punya alarm gitu ya. Kita bisa nge apa? ngeset alarm bunyi besok pagi jam 5, maka jam 5 besok pagi akan bunyi. Padahal alarmnya belum bunyi, tapi kita sudah bisa planningnya di sana. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melakukan itu, artinya segala sesuatu yang ada terjadi di dunia ini, ya, baik yang sebelum terjadi itu sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ada pernah perdebatan, ya, jadi dalam hadis, ya, perdebatan antara Nabi Musa dengan Nabi Adam. Jadi Nabi Musa itu menyalahkan Nabi Adam ya. Istilahnya ya karena engkau Nabi Adam ya kita manusia ini semua diturunkan ke dunia dan harus bekerja keras untuk kembali ke surga ya jadi Nabi Musa ini menyalahkan Nabi Adam karena berbuat salah berbuat dosa sehingga uh, diturunkan ke dunia ya sehingga anak cucunya harus tinggal di dunia harus bekerja keras untuk kembali ke surga kemudian Nabi Adam ya, uh, menjawab dengan ringannya ya Apakah kamu tidak tahu bahwa Uh, sebelum dunia ini diciptakan, 50 ribu tahun sebelum dunia ini diciptakan Rencananya sudah sudah ada, jadi sudah dibuat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kamu masih menyalahkan saya gitu loh istilahnya Jadi uh, Allah subhanahu wa ta'ala sudah menuliskan semuanya Inna yasir Dan yang demikian itu bagi Allah mudah saja Bagi Allah mudah saja membuat rencana tersebut kemudian menjadikan rencana tersebut terjadi ya sehingga kita uh, apa namanya melihat ya kejadian tersebut. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini ya karena kata Allah likaila saw ala ma fatakum wala bima atakum. ya agar ya agar kalian itu tidak terlalu bersedih tidak terlalu bersedih atas apa yang telah hilang dari kita atau yang kita tidak dapatkan walatafrohu bima atakum dan tidak menjadi sombong ya atas apa yang kita miliki jadi maksud dari ayat ini ya bahwa musibah itu terjadi kita bisa kehilangan sesuatu kehilangan harta kehilangan uh, saudara ya kehilangan anak istri dan sebagainya ya dengan musibah tersebut Ya, Allah katakan ini sudah ditulis oleh Allah ya Jadi udah ada udah ada bukunya ya sudah ada rencananya jadi janganlah terlalu bersedih kalau kita kehilangan boleh bersedih tapi jangan terlalu sedih dan juga kata Allah ya apa yang kamu dapat itu sudah ditulis juga memang bagian kamu segitu ya yang dapat satu miliar eh, 1000 eh, Dolar yang satu dolar per bulannya itu sudah ditulis oleh Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Agar kamu tidak sombong ya, kalau dapat banyak jangan terlalu sombong, jangan jadi sombong gitu ya. Dan sungguh, Allah itu tidak suka orang yang sombong, orang sombong dan suka berbangga-bangga terhadap apa yang dia miliki ya biasanya ya apa yang suka manusia banggakan itu adalah harta ya anak-anak pendidikan jabatan Nah Allah subhanahu Wa Ta'ala itu tidak suka dengan orang-orang yang yang suka membanggakan diri ya Siapa orang yang suka membanggakan diri ini kata Allah aladyaholun adalah orang-orang yang punya tapi pelit ya bakhil ya ya bakhil itu artinya pelut pelit yaitu orang-orang yang pelit ya jadi orang pelit ini adalah orang yang tidak mau membantu orang lain dalam kesusahan ya karena sudah merasa bangga dengan dirinya merasa bangga dengan harta hartanya ya kalau pergi ke mall itu bisa membelanjakan ratusan ribu dolar tapi kalau ke masjid mungkin hanya satu dolar yang masuk ke dalam uh, kancelangnya masjid nah ini adalah holun ya gak mikir ya untuk keperluan mereka tapi kalau untuk membantu yang lainnya untuk amal itu sangat pelit ya ya bukholun bakhil wayak murunan nasabil bukhol tidak hanya di situ ya mereka juga ya, menganjurkan agar orang lain seperti dia juga yaitu pelit juga seperti dia jadi di salah satu surat Yasin itu Allah Subhanahu wa taala juga berfirman ya. Wa idza qila Ya jadi ketika ya orang-orang bakhil ini ya diminta ya untuk beramal ya untuk uh, bersedekah ya dengan rezeki yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka apa kata mereka? ya qala alladziina kafaru Allah gitu ya apakah saya harus memberikan makan kepada orang-orang yang sesungguhnya Allah itu bisa beri makan mereka jadi mereka seolah-olah merasa bahwa kalau Allah itu maha pemurah pasti Allah tolong orang ini nggak perlu lewat saya gitulah istilahnya jadi ini alasan orang bakhil itu kadang-kadang seperti itu kan ada Allah Allah bisa membantu, kenapa saya harus bantu itu loh. Kemudian Allah bilang, "Wa may fa innallaha huwal ghaniyyul Hamid." Barang siapa yang berpaling ya tidak mau menolong ya seperti ini, maka ingatlah bahwa Allah itu Maha Kaya dan Maha Terpuji. Ya harta yang diberikan kepada kita itu nggak seberapa sebenarnya, ya. Dan uh, adalah ya uh, Kewajiban kita ya untuk membantu saudara-saudara kita yang dalam kesulitan. Nah, dalam satu hadis ya juga Rasulullah SAW bersabda. Ini hadis kutsi ya. Kalau hadis kutsi itu artinya uh, Allah Subhanahu Wa Taala yang berkata, tetapi narasinya adalah dari narasi uh, Rasulullah SAW. Ya bedanya ya dengan Quran. Kalau Quran itulah adalah Allah yang berkata dan narasinya langsung dari Allah Subhanahu wa taala, tidak dirubah oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau hadis qudsi ini narasinya dari Allah, tapi yang yang mengatakan Rasulullah. Jadi ada bisa jadi ada perubahan ya dengan dengan narasi tersebut. Jadi di hadis ini Rasulullah bersabda bahwa ya Allah itu qala ya Inna Allah azza wa jalla bahwa Allah ya azza wazal ya itu berkata yaumal kiamah di hari kiamah ya ibnu adam ya wahai anak adam ya maritu falam taudni aku itu sakit kata Allah tapi kok kamu nggak membesukku nah, kemudian tentunya ya anak adam ini akan 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 menjawab ya, ini di hari kiamat ya jadi ini adalah uh, uh, perkataan di hari kiamat Ya Rabbi ya wahai Tuhan ya. Kaifa a'uduk? Bagaimana kami menjenguk menjengukmu gitu ya. Wa anta rabbul alamin sedangkan engkau adalah Tuhan uh, semesta alam. Qala kata Allah, ama a a alimta anna abdi fulana marido?" Jadi Allah bilang, "Tidaklah kamu tahu ya di dunia di saat di dunia itu ada hal -hal salah satu hambaku ya si Fulan ini sakit ya falam taudhu tapi kamu tidak memenjenguknya amma alimta annaka lau jadatani indah jadi kalau kamu menjenguknya pasti ah, kamu akan menjumpaiku di sana kemudian Allah Subhanahu wa taala uh, melanjutkan ya ibnu adam ya wahai anak adam ya Aku itu apa namanya, lapar ya, kelaparan ya. Kenapa kamu tidak memberiku makan? Ya, anak Adam ini akan menjawab, "Ya Allah, Engkau kan Tuhan semesta alam, bagaimana kami bisa memberikan makan kepadamu?" Kemudian Allah bilang, "Tidaklah kamu tahu bahwa ada orang-orang yang kelaparan ya, dan kamu tidak memberikan makan mereka." Ya, jika kamu memberi makan mereka, maka kamu akan seolah-olah memberi makan aku. Ya, akan menemui aku di sana. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan, Wahai anak Adam, aku itu kehausan. Ya, tapi kok kamu nggak memberi aku minum? Ya, bagaimana kami memberi minum? Engkau kan Tuhan semesta alam. Allah bilang, ada orang-orang yang kehausan, dan kamu tidak memberi mereka minum. Kalau kamu memberi mereka minum, maka engkau akan menjumpaiku di sana. Jadi, ini seolah-olah ya sindiran buat kita, ya, untuk membantu, untuk mencari, ya, orang-orang yang kesusahan, dan datanglah ke sana, kemudian berikanlah bantuan kita, karena di sana, ya, kita akan menemui Allah, artinya kita akan mendapatkan kenikmatan, akan mendapatkan barokah, ya, dari apa yang kita lakukan tersebut. Ini artinya, jadi saya lewatkan saja dan ya mudah-mudahan ini bermanfaat ya eh, bagi kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan eh, kemudahan ya bagi kita untuk menghafal surat eh, Al-Mulk ini juga membacanya setiap malam sebelum tidur sehingga ya kita bisa mengharapkan pahala tersebut dan juga mengharapkan keutamaan dari surah Al-Mulk ini yang akan menjaga kita selama tidur dan juga menjadi pembela kita di alam kubur dan di alam akhirat. Jadi saya kembalikan ke Mas Agung. Masyaallah khairan Mas Agus atas tausiahnya. Ini lebih lebih cepat dari batas waktu ini. Saya Mas Agus tausiahnya mengenai uh, surat al muk semoga kita semua diberikan kemudahan untuk bisa menghafal surat al muk dengan dan mendapatkan uh, keutamaan keutamaan dari surat al muk ini insyaallah amin amin uh, bapak ibu monggo kami persilakan barangkali yang ada yang ingin menanyakan uh, sebelum kita absen saya mulai dari yang sudah unmute ini pak bapak kayaknya sudah unmute ini Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rahmatullah. Ini berat ini. Berat almut ini berat. Saya apa berpikir bahwa ya kita kan memang terbatas sekali ya. Nah itu untuk apa? Untuk bisa seperti misalnya uh, mengetahui kekuasaan Allah itu kan susah kita. Saya banyak belajar masalah astronomi itu. Semakin belajar semakin bingung. Sama juga kan dengan Jangankan misalnya kita yang awam. Orang yang bikin web itu apa? Yang di luar angkasa itu apa namanya? lensa yang terbaru itu. Oh, Hubble, Hubble apa apa namanya? Bukan, yang paling baru web, web namanya. Oh, okay. Itu semakin belajar semakin bingung mereka. Mending jangan belajar aja ya. Bukan semakin data yang mereka terima dapatkan itu semakin bingung karena tidak seperti yang mereka perkirakan sebelumnya gitu. Jadi kita yang baca juga semakin bingung juga gitu. Nah, itu makanya kita emang terbatas sekali. Semakin mempelajari, semakin itu belajar ruang angkasa, apalagi kalau belajar masalah yang lebih detail seperti badan kita semakin bingung lagi. Bukan, bukan antropologi astronomi. <SILENCIO> 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 iya, maksud saya mungkin kita apa belajarnya ya sebatas yang kita bisa aja gitu loh. Karena memang kita terbatas. Ya, maksud saya tapi terbatasnya segimana kan masing-masing orang juga punya kemampuan masing-masing gitu. Ini yang apa yang repot ya. Tapi alhamdulillah terima kasih banyak atas uraiannya surat al mulk itu. Mudah-mudahan kita semua semakin tawaduk lah, semakin <laughs> semakin tahu. Betul, betul batasan Mas, kita masing-masing. Maaf, <laughs> terima kasih. Waduh, waktu ini. Kasih, Jadi saya nggak punya pak, punya pertanyaan saya cuman sementara aja. Oke, Terima, Terima kasih. Aduh, maafin batuk tak anu tak dulu. Terima kasih Pak Tuan. Boleh ditambahin ah. Mas Agus semoga komentar. Iya, jadi memang ilmu kita nggak nggak seberapa ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman bahwa apabila ya seluruh uh, pohon ya, ini di surat Luqman dan juga di surat Kahfi ya ayat 109 Allah Subhanahu wa ta'ala bersabda bahwa Berfirman bahwa Apabila seluruh pohon-pohon di dunia ini Di bumi ini dijadikan pena Kemudian seluruh lautan di dunia ini dijadikan tinta Maka tidak akan cukup untuk menuliskan ilmu-ilmu Allah Jadi ilmu yang diberikan kepada kita itu Udah ngejelimet ya Tapi nggak seberapa dibandingkan dengan ilmu Allah Jadi kalau kita lihat ya bagaimana dari perkembangan ilmu mulai dari awal sampai sekarang sudah berapa buku yang ditulis ya itu kan, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan di sana ya bahwa udah sekian aja yang ditulis itu ilmu Allah masih belum terjangkau juga di bidang biologi aja misalnya kedokteran lah udah berapa banyak ya buku-buku yang ditulis mengenai kedokteran mengenai uh, gigi aja udah ada gigi dokter gigi itu macam-macam ada yang dokter gigi biasa yang bisanya cuma bersihin doang ada yang dokter gigi untuk apa operasi ya uh, ada periodontis ortodontis dan macam-macam itu baru satu gigi doang <tuh> itu ilmunya aja nggak belum terjangkau jadi memang seperti itu pak bawa memang ilmu kita uh, belum terjang uh, uh, tidak sebanyak yang uh, bah, sangat sedikit yang diberikan oleh Allah Subhanahu ta'ala Tapi sayangnya juga kadang-kadang banyak saintis yang saking bingungnya akhirnya uh, berkesimpulan bahwa segala sesuatu berjalan dengan sendirinya gitu loh. Uh, dan ini adalah biasanya saintis yang yang kemudian menjadi agnotis gitu ya yang yang nggak percaya dengan adanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena mereka Nggak, nggak bisa menjangkau ilmu tersebut sehingga hanya berpikiran oke okay, ini terjadi dengan sendirinya padahal kalau terjadi dengan sendirinya itu nggak mungkin lah tubuh kita yang yang terorganisasi ini nggak mungkin jalan sendiri kalau nggak ada yang atur gitu loh karena kalau kalau random itu sangat kecil kemungkinan terjadi dalam dunia ataupun tubuh yang sangat terorganisir seperti ini itu mungkin ini yang tambahan saya pak mudah-mudahan Allah memberikan ya kemudahan kita buat belajar ilmu masing-masing saya juga nggak kayak foto-foto ini aja nggak ngerti nih bisa gimana bisa ngambil fotonya Mas agung kita ngomong kok bisa 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 kelihatan gini aja masih masih bingung ilmunya nih silakan ya. assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah Mau share sama mau menanggapi Ma, Mas Kustim tadi sama Mas Agus mengenai yang scientist tadi yang akhirnya akan berjalan sendiri gitu ya Pak ya? Iya, yeah, iya. Yeah. Nah ini waktu kami baru tiba di sini ada Ustadz di Chicago. Itu mereka di, belajar di University of Chicago itu mengenai antropologi. Hmm. Nah terus... Dia sering mengenal apa namanya mengadil selama apalagi di, di Chicago ini dan dia mengatakan kepada saya waktu itu ngobrol-ngobrol karena saya bertanya mengenai sekolah terus mengenai agama pada yang bersangkutan terus dia bilang Pak Bo, oh, tahu nggak kalau kita belajar antropologi maka agama itu bisa tidak ada dia bilang begitu uh -huh. ah masa sih saya bilang begitu oh iya gitu jadi mungkin ini ada kaitannya dengan saintis itu mungkin ya Pak ya yang di akhirnya berjalan sendiri <laughs> karena tidak. Iya, yeah, yeah. Nah, itu yang anu dari di apa? Yang Imam tadi Ustaz tadi. Nah, ini saya hanya mau share mengenai hebatnya surat Al-Muktitab. Hmm, iya. Tahun dapat kemarin 17 2017 kami itu pulang karena mertua ibu mertua kami sakit terus sakit terus waktu kita mau pulang ke Chicago beliau mengatakan kapan mau kembali lagi ke sini gitu ya terus kita kan baru datang tapi kemudian Loh, pak, ada ada oh. Apa, gambarnya pak Yulang kenapa kemana ini ini sebentar pak ya gambarnya abang bohong nggak kelihatan <kuh> iya pak oh, Jadi nah terus kemudian nanti saya biar kemudian apa namanya makin sakit kemudian bulan Desember akhirnya kita memutuskan untuk kembali lagi ke sana dan sudah sangat berat sakitnya itu nah kami sendiri sudah tidak tahu mau gimana sampai ini mau dioperasi mau di ini akhirnya kita tidak mengatakan tidak dioperasi saja karena sudah tidak mungkin untuk dioperasi setelah itu kita gantian datang ke rumah sakit terus kemudian salah satu dari sepupu itu mengatakan aja kakak ke istri saya itu sama mas coba bacakan surat al muluk itu katanya hmm. mama katanya jadi kita gantian pagi-pagi kita kesembuh gitu ke sana terus kita bilang kita ngobrol jadi mama tuh mama tuh masih bisa mendengarkan tapi tidak bisa bicara lagi. Tapi mendengarkan masih bisa, jadi mengangguk gitu ya. Kalau kita tanya, dia ngangguk. Nah, waktu kita membacakan surat itu, kita mengatakan, mah, kita mau baca surat Al-Mulk yang untuk mama, katanya. Dan mama itu kelihatan ngangguk gitu. Nah, waktu kita mulai membaca, itu beliau itu mengeluarkan air mata. mengeluarkan air mata kemudian kita sendiri yang membacakan jadi ikut-ikut menangis gitu ya hmm, hmm. tapi setelah beberapa lama kita membaca mungkin dua tiga kali mungkin tidak saya, saya lupa akhirnya beliau itu mengembuskan nafas yang terakhir hmm. kita melihat sekali bagaimana beliau itu apa meninggalkan kami dengan tenang gitu ya hmm. Ya tentu kami sangat sedih sekali dan kemudian kami memanggil menelpon saudara-saudara untuk datang pada waktu itu. Jadi itulah surat apa almu itu memang menurut kami memang benar-benar apa namanya baik untuk dibaca untuk di anu, dan saya sendiri sejak saat itu suka membaca itu memang. Jadi cuma hafal sih belum mudah-mudahan kami bisa menghafalkan itu surat al muluk Amin. Itu. Amin Ya Rabbal ya. Alamin. Terima kasih itu share kami. Ya. Terima kasih Pak Bapak. Pak Iya ya, jadi memang uh, uh, itu istilahnya adalah sunnah ya uh, dari Suruh Rasulullah SAW ya, ketika saudara kita sakit, orang tua kita sakit uh, suka-sukalah dibacakan uh, Al-Quran ya, jadi eh, surat apa saja. Biasanya kalau Indonesia yang sering dibacakan surat Yasin gitu ya, eh, sebut surat Yasin biasanya kalau di ya di Indonesia itu sukanya yang dibacakan itu untuk orang-orang sakit ya. Eh, memang Rasulullah SAW juga mengajarkan kita ya ada beberapa seperti kita bilang tadi ya ada beberapa surat ataupun ayat-ayat yang sering digunakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya untuk acara-acara uh, tertentu atau keperluan tertentu uh, salah satunya surat al-mulk itu ya untuk menjaga kita menjadi pembela kita ya men menolong kita uh, yang lain misalnya ya Rasulullah Sallallahu uh, Alaihi Wasallam bersabda bahwa ya kabar siapa membaca ya sepuluh ayat ya membaca sepuluh ayat gitu ya uh, <tuh> di surat al-baqarah ya empat ayat yang pertama kemudian tiga ayat eh, mulai dari eh, ayat kursi ya ditambah dua dan tiga ayat yang terakhir di surat al-baqarah ya jadi totalnya ada sepuluh ya itu rasulullah bersabda bahwa maka kalau dia baca surah ayat-ayat tersebut 10 ayat tersebut di malam hari, maka dia akan dijaga ya rumahnya itu dijaga dari uh, dari setan, dari jin gitu ya. Kemudian apabila dibaca pagi hari, maka rumahnya akan dijaga dari setan, dari jin itu selama uh, hari tersebut ya. Itu Kemudian juga surat Al-Kahfi misalnya. Barang siapa yang membaca atau menghafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi itu akan dijaga dari dajjal dan dan seterusnya. Jadi memang ya ini terima kasih ya Pak Bowo atas sharingnya ini sangat bermanfaat. Jadi memang surat ya Al-Qur'an itu semuanya memang adalah blessing dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian itu harus kita yakini, gitu ya. Jadi ada kalau kita memang merasa, oh, ini surat ini bagus nih, ya Al mulk ini bagus ya untuk kita bacakan, ya karena memang ada hadisnya juga dan memang setiap ayat Quran itu adalah blessing. Jadi kita kalau yakin, yang penting adalah yakin di sini. Jadi kita yakini, ya memang itu adalah blessing dari Allah Subhanahu Wa Taala, berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka insya Allah ya, itu bisa kita dapatkan manfaat tersebut. Termasuk tadi yang Pak Bowo bilang, ya bagaimana setelah dibacakan surat al-nuk itu, ya orang tua Pak Bowo, ibu Pak Bowo, uh, meninggal dengan tenang. Ya, ya memang benar, ya memang banyak, banyak, perbanyaklah membaca Al-Quran uh, untuk orang-orang yang sakit, apalagi dalam kondisi sakaratul maut, ya. Karena akan membantu mereka, ya membantu mereka. Kalaupun misalnya tidak bisa membaca secara banyak misalnya ya cukup misalnya dengan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah seterusnya ya sampai kalau memang ya uh, <coughs> yang sakit itu masih bisa mengucapkan atau paling tidak dalam hati la ilaha illallah tersebut maka uh, meninggalnya akan husnul khotimah akan masuk dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala jadi Rasulullah bersabda Barang siapa yang akhir kalimatnya adalah La ilaha illallah dakhalal jannah Maka dia akan masuk surga Nah itu juga termasuk ya custom di Indonesia Sebenarnya custom yang sangat baik ya Kalau ada orang yang sudah sakit terus maut Itu biasanya dibacakan Itu talqinnya seperti itu La ilaha illallah Dibisikan terus La ilaha illallah La ilaha illallah gitu. Ya yeah. Terima kasih Pak Bowo Iya, saya coba, Mas. Harus dilihatin muka saya apa enggak? enggak Wah, mantap. Ini ada di udah. Saya anu. Itu saya tertarik dengan tadi yang surat yang pertama yang itu bahwa eh Allah menyatakan bahwa yang apa nama yang layak huni ya yeah. planet yang layak huni itu hanya bumi hanya dunia ini jadi uh, nggak apa namanya nggak nggak ada planet lain yang bisa dihuni kayak Elon Musk segala macam gitu yang Mars itu ya yeah. cuman baru-baru ini saya lihat NASA menemukan dari Voyager-nya ya hmm. itu yang disebut uh, apa namanya super Earth better than Earth hmm. itu baru ketemu mungkin berapa oh, sebulan atau berapa ya nah itu uh, dari apa namanya uh, teleskopnya itu kali ya ketemu bahwa ada oh apa namanya planet yang dicari-cari terus selama ini kan bahwa itu lebih bagus daripada bumi dan manusia bisa tinggal di sana. Nah, ini apakah berarti tidak ada atau tidak akan mungkin ketemu itu apa namanya? super earth itu itu hanya apa kekeliruan <tuh> pemantauan atau apa gitu ya. Cuma kalau kita lihat dari perjalanan Isra Mi'raj Isra Mi'raj itu kan Rasulullah Dari mana? Dari Masjidil oh, Haram ke Masjidil Aqsa hmm. Kemudian dari situ diterbangkan ke langit sana kan hmm. Dari situ di perjalanan itu kan Ketemu dengan langit pertama kedua ketiga dan di situ ada kayak pertama ketemu Nabi Adam dan seterusnya sampai sampai istirahat atau nah itu yang saya iniin apakah ini uh, karena secara fisik itu itu menurut anu ya menurut uh, apa namanya ceritanya bahwa Rasulullah itu secara fisik pergi ke atas berarti dia secara fisik juga mengunjungi apa tuh namanya langit langit tersebut. langit langit itu dan kemungkinan itu adalah planet-planet yang seperti bumi yang jauh di sana nggak tahu antara jarak dari sini sampai ke sidang matahari itu kan yang berarti kalau ada nabi-nabi yang tinggal di situ berarti kan dia layak huni gitu ya hmm. nah itu apakah bagaimana tuh anunya tuh ya saya apakah itu langit yang kelam udah ditemukan sama NASA atau gimana <SILENCIO> <Itu> <SILENCIO> <aja>. <SILENCIO> <SILENCIO> <Hey>. <SILENCIO> saya saya membaca masalah itu masalah Isra Mi'raj itu memang apa namanya kan disebutkan bahwa perjalanan Rasulullah itu ke Sidratul so, Muntaha. Istilah uh, arti dari Sidratul Muntaha itu kan Sidrat. Sidrat itu artinya pohon lotus. Muntaha itu yang terjauh. Jadi kalau menurut yang terbaru sesuai yang apa menurut penemuan yang terbaru bahwa bentuk ternyata bahwa yang berbentuk seperti pohon lotus dan di tempat yang limit ya uh, unlim, uh, muntaha itu yang terjauh gitu loh itu bentuk yang seperti pohon lotus dan di tempat yang terjauh itu bentuknya adalah bentuk dari black hole hmm. nah kemudian kan di surat an Najm uh, itu kan diceritakan di surat an Najm surat ayat pertama itu mengatakan apa demi bintang yang jatuh nah itu kan dulu orang tidak mengerti kenapa kok bintang bisa jatuh kalau jatuh kemana hmm. uh, itu ada dua arti demi bintang yang jatuh atau demi bintang yang semakin fade away itu Indonesia nya apa ya semakin hilang gitu loh fading away itu apa bahasa Indonesia nya itu semakin menghilang perlahan-lahan ya semakin redup redup oke okay. ya itu kan sama juga jatuh kan kalau redup itu kan artinya kalau kita lihat bu, bu, apa lampu itu kan kalau semakin redup itu kan semakin menjauh dia itu kan sama aja artinya dengan semakin nah, jatuh gitu loh cuman sama juga kalau jatuh jatuh kemana kalau semakin menjauh menjauh kemana itu nggak kan, ada jawabannya dulu Nah sekarang sudah ada jawabannya bahwa satu-satunya kemungkinan bahwa bintang itu jatuh atau semakin menjauh itu karena tertarik oleh lubang hitam itu, black hole. Nah jadi kemungkinan bahwa yang disebut sidratul muntaha itu adalah lubang hitam. Nah lubang hitam itu kan kita tahu itu yang apa yang sepa, sema, paling mampat kan, jadi semuanya itu menjadi satu menjadi paling mampat gitu loh. Jadi kemungkinan bahwa karena saking mampatnya itu nanti akan menjadi big bang juga gitu, akan membentuk apa namanya universe tersendiri. Sehingga kemungkinan mereka percaya bahwa black hole itu adalah portal untuk masuk ke universe yang baru. Hmm. Nah masalahnya. Di universe yang kita tahu ini, universe yang kita tahu itu, istilahnya itu observable universe. Itu 90 billion light away. Bayangkan itu, 90 billion light away. Di dalam 90 billion light away itu, terdeteksi sekarang, itu sekitar 40 billion of billion. Jadi 40 billion of billion itu, 40 ditambah dengan 19.0 hmm. black hole. Nah bayangkan kalau misalnya betul bahwa Nabi itu dibawa ke salah satu black hole, itu kan jaman satu diantara 40 billion of billion black hole. Jadi banyak sekali black hole itu. Jadi kalau misalnya Nabi dibawa ke satu saja, itu nggak ya, ada artinya gitu untuk Tuhan gitu loh. Saking besarnya universe itu. Jadi memang di dalam surat An-Najm itu dulu orang nggak mengerti. Orang mengerti black hole itu baru ta tahun 1700. Padahal Nabi me riff, mendapat wahyu itu kan 600. Jadi sekitar 1100 1100 tahun sesudah itu baru orang mengerti adanya black hole. Jadi memang luar biasa dunia ini dan semakin dipikir ya semakin nggak masuk akal gitu loh. Jadi memang kemungkinan memang Nabi itu physically dibawa ke, ke salah satu black hole. Selain itu, kita juga harus mengerti bahwa black hole yang terdekat dari kita itu jar jaraknya 1600 light away. Oh, 1600 apa? 1600 thousand itu di dalam Milky Way satu-satunya black hole itu jaraknya dari bumi itu 1600 tak, apa, thousand years away gak mungkin kita sampai ke sana itu kalau bukan, apa, kalau bukan karena ini, apa mujizat itu gak mungkin lah kita dari sini ke bulan itu hanya 1,3 second jaraknya itu dari sini ke, ke matahari itu cuma 8 menit 20 second kita nggak nyampe-nyampe itu. Padahal black hole yang terdekat itu 1.600 thousand, 1.600 ribu apa, ribu tahun cahaya jaraknya. Nggak mungkin lah. Mikir aja nggak nyampe saya. Hmm. Benar Kalau <tuh> baca dengan jam <tuh> itu <tuh semakin nggak masuk akal. Jangan dipikir bahwa <tuh> Hmm. Jadi memang betul itu kalau dibikin bahwa Nabi itu fisikally dibawa betul itu karena sudah bisa dibuktikan bahwa satu-satu karena kan surat Arajem ar pertamanya suratnya kan demi bintang yang jatuh atau demi bintang yang semakin meredup semakin meredup itu kan artinya semakin menjauh gitu loh. Saya dulu mikirnya, "Gimana sih, kok bintang jatuh itu kan, jatuh jatuh kemana gitu?" <tanya> Jadi, untuk menjawab pertanyaan tadi, Pak Iskandar tadi, pertanyaannya adalah kira-kira itu eh, yang apa op opini ya? Tadi, kalau opini tentang Super, super Art itu ya, Pak Iskandar ya, benar apa enggak sih gitu ya? Pertanyaannya kira-kira itu kan ya? Gak ada iya itu di, yeah. di -an -an. jadi, Ajak, gitu. jadi dalam Al Qur'an ya Allah Subhanahu taala sendiri tidak <tid> tidak secara uh, jelas yang mengatakan bahwa hanya di bumi ada makhluk gitu ya. Jadi <tid> bahkan di Qur'an ya di Surat Yasin Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa uh, itu masih ada makhluk-makhluk lain yang kamu tidak ketahui ya bahkan eh, di, di apa nah, di bumi ini sendiri aja menurut saintis itu ada 5 sampai 10 billion spesies gitu ya dari dari 5 itu 5 sampai 10 itu kan jaraknya banyak benar itu ya 5 sampai 10 billion perkiraannya itu dari 5 sampai 10 billion itu yang baru diketahui namanya itu spesies itu hanya sekitar 100.000 jenis aja gitu loh jadi sekian satu persen mungkin yang baru yang satu sampai sepuluh persen yang yang baru diketahui itu itu di dunia. Ya. kemudian di alam semesta ini ya itu kemungkinan ya ada tempat-tempat yang memang dihuni sama makhluk tapi bukan manusia itu menurut eh, ini menurut ini yang saya dari dari bahasa Al-Quran itu karena wallahu ladzi min ardi jami'a. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan bumi ini segala isinya untuk tempat kamu tinggal. Artinya buat manusia kita ini memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tinggal di bumi. Apakah tempat lain cocok buat manusia di bumi? Bisa jadi, ya bisa jadi, ya. Tapi ya yang sementara kita pengetahuan kita yang paling cocok ya yang Allah Subhanahu wa taala siapkan semuanya bagi manusia itu adalah di bumi. Nah, sedangkan ketika Rasulullah SAW alaihi itu ya ke ke langit yang pertama sampai langit yang ketujuh itu bertemu dengan para nabi ya sebagian nabi yang ditemui itu sebagian besar sudah meninggal dunia artinya kita nggak tahu juga alamnya itu, itu apakah sama alamnya atau tidak, itu ya. Jadi Rasulullah sendiri kan alam jasadnya, alam dunia itu ya. Sedangkan jasad dari para nabi itu, kecuali nabi Isa yang kita percaya masih hidup, itu kan, jasadnya kan sudah jasad akhirat sebenarnya, jahad, jasad alam barzakh itu loh. Nah itu ketemunya di mana, uh, dikatakan di langit kedua dan seterusnya, tapi bagaimana bentuknya emang ini ini hal-hal yang sangat gaib dan pengetahuan kita memang belum sampai di sana. Tapi yang jelas ya di universe ini ya kalau kita bilang universe bahkan sebagian saintis sekarang sudah mengatakan sebagai multiverse karena bukan hanya satu satu apa namanya satu uh, alam aja, mereka bilang banyak alam-alam yang lain. Nah, ini termasuk uh, kepercayaan kita terhadap alam gaib jadi Allah subhanahu wa ta'ala sangat berkuasa Bisa jadi memang ada makhluk lain di luar angkasa Yang kita tidak tahu Itu, itu yang disebut dabbah itu kan Dabbah ya Dabbah wild beast ya, Bisa jadi juga ya Wallahu alam Kalau ini udah udah di luar uh, kemampuan kita ya Sebagai manusia melihat hal-hal uh, yang gaib kalau hal-hal misalnya menemukan planet super, uh, super uh, mungkin bisa saja terjadi. Dan itu kan masih dalam perhitungan ya, uh, Pak Is. Jadi menurut perhitungan dari apa yang observasi tersebut, mungkin uh, planet tersebut memang cocok untuk manusia. Seperti Mars lah, Mars kan dibilang cocok <tuh> untuk manusia. Nah, kita kan lagi mau diekspor nih nanti ke Mars ini. <laughs> walau alam ya, yeah. alam. Nah, mungkin kita ada liwat lah. <laughs> Belum ekspor. <laughs> nah, yang masalah apa black hole itu, walau alam juga bisa jadi memang nanti meledak juga kan Allah Subhanahu Wa Taala Berfirman bahwa nanti di hari kiamat segala sesuatu itu meledak semua itu. <laughs> jadi ya bisa jadi untuk masuk ke alam berikutnya ya, alam akhirat itu memang harus ada ledakan itu. Ya menurut Pak Bowo harus lewat black hole itu wallahu alam. <laughs> Bukan menurut saya. Oh, menurut. <laughs> menurut penelitian itu. itu. Ya bisa jadi wallahu alam. Tapi yang jelas memang dunia kita yang sekarang ini, kata Allah ya, itu akan digantikan. Dengan dunia yang baru nanti di akhirat, jadi nggak sama lagi dunianya nanti. Itu di alam akhirat, itu alamnya akan beda. Itu aja yang di dalam nah, Quran ada, ada teori kan yang bahwa uh, Big Bang itu, itu sebenarnya semacam suatu siklus ya. Big Bang boom gitu kan? Hmm. Tapi dia akan menarik lagi, mengkeret lagi. Hmm. Big Bang lagi, nanti mengkeret lagi. Okay. Big Bang lagi, nah, apakah pada saat itulah pada saat big bang yang kedua itu akan muncul lagi Bisa jadi. lagi mungkin makhluk kita juga barangkali yang Bisa yang Allah bilang mungkin yang iya tapi itu. tapi Pak e, seperti ini jadi kalau dari informasi dari keyakinan kita dari hadis dan Al-Qur'an yang jelas bagi kita ini kalau kita hanya bicara masalah kita manusia karena Quran itu bicaranya kan manusia gitu ya bagi kita manusia anak keturunan Adam ya setelah kiamat nanti kita akan tinggal selama lamanya di alam akhirat nah, di alam akhirat itu ah, hanya ada dua tempat surga dan neraka itulah mudah-mudahan kita masuk ke dalam surga dan akan selama lamanya nah yang masalahnya yang seperti Pak Is bilang ini wallahu alam apakah ada alam dunia lain nanti ada big bang yang lain tidak tahu tapi kalau saya ya kalau saya milih di surga nanti selama lamanya Uh, entah nanti Allah menciptakan dunia lain untuk manusia berikutnya <laughs> itu adalah <laughs> itu adalah kekuasaan Allah tapi kalau saya yakin ya saya yakin bagi saya manusia nanti tempatnya hanya ada dua pilihan itu aja di akhirat surga dan neraka setelah itu udah bukan urusan kita dah mau mau ada dunia lain atau atau tidak wallahu alam bisa aja bisa aja gitu Sampai udah enak di akhirat ya, ya. udah <laughs> Amin ya robbal alamin. Terima kasih juga ini Pak Bowo ininya sharingnya. Jadi biar kalau ini itu memperlihatkan kebesaran Allah intinya gitu ya. Enggak enggak saking saking ininya enggak terjangkau kita gitu sedemikian kecilnya kita. Oke saya buka lagi monggo bapak-bapak ini ada Bambang Sutarjo juga. Selamat datang Pak Bambang. Pak ini, silahkan. Mas Mas Joko, Mas Kris, Mas Nur, Ustadz Bahri, Mas Fauzi, Mas Agus Irmansyah. Assalamualaikum Mas Agung. Kata. Anu Mas Tantang suaranya merdu ya. Tantang kata suara mohon maaf lahir batin Mas Bambang <laughs> lama absen uh, kebetulan hari ini kami tidak ke masjid besar masjidnya ditutup karena angin tadi malam oh. yeah. masih, 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 belum ada lampunya ada, gitu, oh. ada. Uh, kelewatan tornado tapi enggak touchdown gitu di Lexington touchdownnya di Paduka Alhamdulillah di sana. <laughs> jadi oh. ya, ya masya Allah masya Allah. Mudah-mudahan ini ada tamar kecil jadi bisa ketemu in person ya. Sangat sekali Pak <laughs> Agus Mas dan sebagainya. Ya jadi anu, masya Allah Pak Agus surat al mulk itu salah satu surat. Uh, Bukan kesenangan ya, surat yang sering kami baca karena tidak hafal gitu, karena melihat faedah-faedahnya itu. Terutama ini, uh, saintis-saintis Pak Bowo Kustim, Masya Allah, bacanya sudah uh, sangat bah, ini sekali. <laughs> Pak Bowo, Chicago juga itu experience Masya Allah pak iskandar dan nggak bisa disebut satu-satu ini bahkan ada um fauci yang dari lexington itu uh -huh. uh, aneh jadi uh, cuma pengen sharing kecil aja tadi malam itu saking takutnya saya kira loh ini yang pengetahuannya sangat kecil sekali saya kira mau kiamat itu sampai uh -huh. menangis saya itu ya allah uh -huh begitu menakutkan dan itu kan hari Jumat yeah, Mulanya yeah. angin itu, ya, jadi setelah mati lampu apalagi sampai Ya Allah tidak bisa digambarkan mungkin Pak Agus juga di Lexington ya waktu itu sudah ya enggak, enggak saya masih di sini Mbak Ning karena tahu ada ada apa ada angin tersebut jadi kita batalkan oh. berangkat kemarin. Jadi begitulah uh, apa experience yang sangat berharga menakutkan. Jadi kami percaya sekali bahwa semuanya itu Allah yang mengatur dan harus percaya ya. Dan kebetulan itu kami melihat ada pohon di uh, pelatarannya latarannya church di neighbor kami itu tumbang pohon besar itu untung tidak ke arah rumah kami. Hmm. Jadi kami ya Allah masih diprotek. Dan uh, yang bukan kebetulan lagi ini memang hmm. sudah di tadi ya. menjelaskan kami itu baru menebang pohon di belakang itu dua hari yang lalu. Hmm. Kalau tidak rumah kami sudah kerobohan juga. Ah, Subhanallah tadi ah. itu sering kami. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam anu ya limpahan rahmat dan Amin. lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Amin ya Robbal Alamin. Amin sampai sekarang saya itu masih berbismillah kalau ingat tadi malam ya. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sampai separah itu ya di Lexington ternyata yang banding ya. Iya, masih hmm. banyak, apa masih banyak lampu yang mati yeah. juga. Tadi pagi kebetulan Mas Bambang, yeah. sekarang lagi telepon di atas, keperginya ke musola yang di Southside. Yeah. Itu masih tidak ada lampu, Walmart dan toko-toko sebelah sana yeah. masih tidak ada lampu, menyala juga. Yeah. Jadi alhamdulillah kami cuma tiga jam mati lampu. Yeah. Oke. Okay. Virus masih mati lampu tuh barusan ngirim WA di apartemen oh, sana, ya, ya. Ya, ya, ya. mungkin kami nanti berangkat setelah pengajian ini baru ke Lexington Insyaallah. Oh, mudah Mudah-mudahan lancar tuh. jalannya. Bagus. Amin, amin, amin. ya Robbal Alamin. Iya terima kasih Ning tuh sangat ini ya sharingnya memang ya inilah seperti kita bilang bahwa kita memang kan di peringatan di surat uh, Al mulk itu dikatakan apa kamu merasa tenang aman hidup di dunia bahwa Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengirimkan sesuatu And, uh, jadi semalam dikirimkan ya paling tidak untuk warga uh, Lexington dan sekitarnya di Central Kentucky. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita semua. Amin. Ya alamin. Insya Allah Masih semoga kita semuanya berikan kesehatan dijauhkan dari para bahaya Amin. dan kemudian amin. dalam setiap langkah kita Insya Allah. Satu komentar silakan untuk tentang hari ini. Nah, saya, tidak ada. Saya terima kasih sekali Mas Agus. Intinya. Sama-sama. Uh, A Very good reminder. Pak Bahri itu Pak Ustad. Pak Ustad. Ustad Bahri, moga. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, -bapak terima kasih. Uh, hanya kembali pada hati saja. Ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ya. 30 ayat yang menyelamatkan itu soal mulk Kalau dihitung sebulannya 30 hari, maka bulan puasa ini kayaknya pas sekali ya, tiap hari satu ayat menghafalkan. semua nanti setelah Ramadan ini apa semuanya. Amin. Nah, itu termasuk sholat, sholat ayat menjiat atau surah menjiat yang akan menyelamat kita bahkan dari pertanyaan Buru. Di seperti yang diuraikan tadi, memang alhamdulillah luar biasa. Bahkan sampai ke black hole, segala macam itu, e, Pengalaman baru buat kita semuanya. Ya, mudah-mudahan manfaat ini membawa kita sekeluarga, bukan cuma kita yang hafal soal alamun, tapi kita akan mendorong anak-anak kita, termasuk anak saya, susah sekali diajak meng menghafal almut tapi sudah mulai paling tidak kita encourage mereka satu hari satu ayat saja selama 30 hari nanti insyaallah setelah barat setelah ramadan insyaallah semuanya kita amin 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 rabbal amin 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 ya rabbal amin 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 alamin amin 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 dari diskusi kita hari ini tadi Dari Tausiah Mas Agus Dan setelah closing statement Bisa mohon bantuannya ditutup dengan doa bersama insya Allah Iya, yeah, iya yeah. Terima kasih Mas Agung Jadi sekali lagi ya Besar sekali manfaat ya Al-Quran ini ya, Salah satunya adalah surat al Mulk Dan memang benar sekali Peringatan yang baru kita baca ya Ternyata Mbak Ning memberikan Kita informasi bagaimana Warning itu terjadi ya dan memang memang akan terus terjadi itu karena yang Allah Subhanahu wa taala katakan di Quran itu adalah sesuatu kebenaran pasti terjadi 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 gitu ya. Jadi bagi kita ya bagi kita yang alhamdulillah masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala ini merupakan selain peringatan dan juga uh, semacam apanya reminder buat kita ya agar kita selalu Uh, menyiapkan ya amal-amal kita untuk hari akhirat nanti amin amin ya amin dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemampuan kita ya untuk selalu mengamalkan ya amal-amal baik uh, tersebut marilah kita tutup dengan uh, doa bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim al-fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم اللهم آه. صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين آه. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا آه. رب اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك انت السميع القريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا لا تزك قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت، اللهم هون علينا في سكرات الموت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربي جعلنا مقيم صلواتنا ومن ذرياتنا. ربنا وتقبل دعاء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر جزاكم الله خير جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سألوه ختموا <applause>